Mas, piro Mas regane, Mas? Alah, gur 5000 lho. 5000. 5000 ra payu. 5000, wortel 5000. 5000 10 kilo. Ada aku ge maten. Ya gak guys, bengkak guys biayane. Udah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Nah, ini adalah proses cuci wortel ya, teman-teman. Kita masih lakukan dengan manual. Gimana prosesnya sampai dengan di pasar pengantarannya? Yuk kita simak, teman-teman. Semua jenis sayuran dikumpulkan di agen sayur atau pengepul. Ada kubis, ada kentang, dan wortel, dan segala macam jenis sayuran kita kumpulkan di agen. Nah, biasanya abang-abang ojek seperti ini ya, yang membawanya dari lahan-lahan petani. Untuk pengirimannya biasanya dilakukan di sore hari, karena kalau di pasar itu biasanya sekitar jam 3 sampai jam 4 subuh mobil sayurannya sudah sampai. Nah, ini abang ojeknya yang membawanya ke agen-agen. Ini sawi ya, teman-teman. Nah, inilah proses kami dalam mengepakkan sayur untuk dibawa ke pasar-pasar ya, teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa menghibur buat teman-teman semuanya. Jika ada salah kata ataupun lainnya, saya mengucapkan mohon maaf. Gue cucinya udah rampung, guys. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Terang kilo, guys. Guys, terang kilo.